Peace up, peace A-Town up. Down. Dilansir dari tribunnews.com, 11 Agustus 2018, laga final Piala AFF U16 bakalan digelar malam nanti yang akan mempertemukan timnas Indonesia U16 selaku tuan rumah dan akan melawan timnas Thailand U16 yang sangat kuat dalam sepak bola Asia Tenggara. Uniknya, belum bermain, pelatih Thailand secara mengejutkan mengatakan tentang salah satu pemain timnas Thailand yang dianggapnya sangat cepat dan berbahaya, dan pelatih Thailand U16 mengatakan bahwa pemain Indonesia U16 tersebut sangat diwaspadai. Hanya ada satu pemain yang saya takuti di skuad Indonesia. Bukan Bagus Kahfi, melainkan Supriyadi pemain sayap kiri yang memiliki kecepatan seperti pemain top Eropa, Mbappe yang sangat mengerikan, ungkap pelatih Thailand, seperti dilansir dari tribunnews.com, 11 Agustus 2018. Menilik dari pernyataannya, bisa dipastikan bahwa pelatih Thailand U16 sangat menakuti determinasi Supriyadi sepanjang turnamen. Apalagi, di final nanti mereka harus melawan bapenya Indonesia yakni Supriyadi.